Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak berbuat dengan kamu, tidak dari orang lain, atau
Insya Allah berkita sebab buah nikah. Buah nikah adalah ayah kandung, kalau tidak ada ayah kandung, kakek. Kalau tidak ada kakek, ibu. Nah, ibu juga kakek yang akan bersama kakek, ayah yang juga tidak ada. Jatuh kepada saudara sendiri sebab. Betul? Saudara sendiri sebab. Kalau tidak ada saudara sendiri sebab, mungkin ada satu bapak baru ke dua dari bapak atau ke paman dari bapak. Baru misalnya, oh ini lah, oh ini lah. Maka hubungannya tidak akan dulu. Nama lengkap, dia susah. Jadi bapak cek almarhum. Kalian Jakarta, 3 Januari 1979, warga Indonesia, orang Islam, perkembangan biologi yang lepas, alamnya tetap tidak ada di Jakarta, dan ketika rumah keluarga. Dengan memakai mas kawin, berupa cincin emas 6,6 gram, ditambah pula 1.452.000. Insya Allah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang tercatat, pada umumnya kita semua adalah saksi pernikahan ini. Semoga berkah dan berdua selalu dengan Allah dan timbunan Allah Taala. Yang mewakili dari calon mempelai laki-laki Bapak Hasanuddin, yang mewakili dari calon mempelai perempuan Bapak Hasanuddin. Saya katakan sebagai apakah dua orang ini tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan? Bisa. Sampai kata penilai lagi ya. Terus lu panah yang boleh? Sampai terhalang ataupun terpotong oleh kata-kata.
Ngetesnya nggak boleh nafas bohong. Silakan nafas. Tes. Misalkan ini, saya terima satu sana dulu baru lagi. Ya, dites dulu. Tes dulu. Tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nur Malasari binti Bapak Aceh dengan mas koin tersebut dibayar tunai. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadallah, aujaujuka ma amarallahu bi ma'rufin au tasrihin bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ahmad Hidayat, saya nikahkan adik kandung saya yang bernama Nur Malasari binti Bapak Aceh kepada padamu dengan mas kawin berupa cincin emas 6,6 gram tambah uang 1.450.017 rupiah dibayar tunai. Terima nikahnya Nur Malasari binti Bapak Aceh dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Saudara Ahmad Hidayat, saya nikahkan adik kandung saya yang bernama Nur Malasari binti Bapak Aceh kepadamu dengan mas kawin berupa cincin emas 6,6 gram tambah uang 1.452.017 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Malasari binti Aceh Toleb dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Disandingkan. Sok. Ada orang percaya di sini ada saudara Alim yang empat poin atau orang tua guru maka di dalam juga ada orang tua guru maka di luar itu ada orang tua guru maka empat poin. Nah sekarang kalau baca beberapa hari bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Minggu, tanggal 14 Mei 2017, saya berjanji dengan bersungguh-sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nur Malasari binti Bapak Aceh dengan baik. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak reda dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan yang diterima oleh pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah
Sosial Sukabumi 14 Mei 2017 Suami Rahmat Hidayat. Tanda tangan. Tangan deka gitu. Bergetar terus. Nah, lagi.